Halo guys, sekarang kita sudah menyelesaikan satu buah proses pengecatan dari tangki motor, yang dimana proses ini yang telah dibuat menjadi warna merah dan hitam dengan strap warna putih. Dan buat teman-teman yang pengen lihat untuk prosesnya seperti apa, saksikan di video ini. Sekarang kita sudah mengecat motor ini tadi warna abu-abu tua menjadi warna putih sekarang, dan sekarang udah siap untuk memasuki tahap proses airbrush, dan kita akan membuat dulu grafisnya. Setelah itu baru kita naikkan warnanya satu persatu, dan untuk motor airbrushnya kita lihat di pembuatannya tutorial dari awal hingga akhir. Proses pembuatan striping sudah selesai, dan kita lihat ini adalah pola dan molding untuk pembuatannya. Dan setelah ini kita akan memasuki tahap airbrush, yang dimana nanti warna dasar motornya ini akan menjadi warna merah dan juga grafisnya menjadi warna hitam dan ada stripe-stripe. Kita lihat setelah ini kita mau naik untuk proses pengecatan. Oke. Guys, nah sekarang tankinya udah selesai kita airbrush dengan konsep warna yang seperti yang sudah direncanakan, warna merah candy begitu dengan grafisnya hitam dan putih. Nah nanti kita akan pasang untuk unit kendaraannya, dan kita lihat pasti lebih keren.